Viral kronologi detik-detik Jokowi disiram air mineral dan dilempar sandal oleh wanita. Viral di media sosial detik-detik Presiden Joko Widodo disiram air dan dilempari sandal oleh seorang wanita. Berikut kronologi seorang wanita menyiramkan air mineral dan melemparkan sandal ke Presiden Jokowi. Diketahui insiden itu terjadi saat Presiden Jokowi menghadiri acara rembuk relawan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, di Gedung Serbaguna, Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Belakangan diketahui wanita yang menyiram air mineral ke Jokowi itu bernama Roida Tampu Bolon. Saat itu, Jokowi yang mengenakan baju putih lengan panjang menyapa ribuan relawan yang hadir dan meladeni foto bersama. Tiba-tiba Roida Tampu Bolon yang mengenakan baju hitam merangsek di tengah kerumunan dan berupaya menerobos pengamanan untuk menemui Jokowi. Roida Tampu Bolon lalu menyiramkan air mineral dan melempar sandal untuk menarik perhatian rombongan Presiden Jokowi. Namun, air mineral tersebut ternyata sempat mengenai pas pampres. Setelah itu, pas pampres membawa Roida Tampu Bolon menjauh dan memintanya tenang. Selanjutnya, wanita itu malah telentang saat petugas mencoba menariknya. Bahkan, Roida Tampu Bolon tetap berteriak guna menarik perhatian ribuan orang di Gedung Serbaguna. Insiden tersebut tak diketahui oleh Presiden Jokowi yang tengah menyapa warga di seberang gedung.